mau kapan dulu ibu? Ya? Coba adiknya atau ini? Bilang belum bilang sekarang. Sekarang. Oh sekarang? Ibu nggak maksa loh. Ibunya nggak maksa. Ya. Jadi kalau ikut mau, ikut pergi, ikut ibu. Tapi kalau ikut nggak mau ya nggak apa-apa. Ya. Hari ini gimana mau ikut ibu apa enggak? Ikut ibu. Nanti ikut bapak. Ikut bapak. That's something to figure out for yourself. Terus untuk kelanjutan sekolah kan gimana? Di sana nanti sekolahnya. Jadi nanti biar kita pantau juga. Nah, ya. Untuk pelepasannya di sini? Nanti by proses ya Bu ya. Jadi nanti Ibu ini sekolahnya masih ada nggak ya? Tadi saya lihat sih sepi. Oh udah pulang. Berarti pengurusannya Senin aja ya? Ya pengurusannya Senin. Nanti minta surat pindah. Itu sebenarnya bisa sih Bu by email. Jadi untuk nilai-nilainya semua bisa di ini. Di email. Email. Iya. Bisa by process. Lewat online. Gitu. Yang penting kan ada surat dari sini untuk yang ngurus nantinya kan. Begitu. Ya udah, tunggu lagi siap-siap dulu jadi kayak. Bapak ingin sampaikan sama Ibu. Sampai sana apakah? Gak ada yang mau disampaikan. Ibunya ada yang mau disampaikan? Maaf, Sek. Ada yang mau disampaikan? Apanya sini dulu ya? Kayak kan ini kan tertinggal. Kayak kebutuhannya, kayak semua keperluannya apanya itu kira-kira bisa gak menjamin? Bisa lah, 3 aja kok mau pinjar orang tangan yang bisa ya? Bisa. Oh. Bisa, kata bapaknya, ini saya bahasa Indonesia ini yang bisa 2 tahun aja ya? Iya, ditinggal aja bisa, sampai sekarang masih sekolah semua. Kenyataan ditinggalkan sudah 2 tahun. Bisa lihat sendiri. Jadi alhamdulillah bapak ibunya juga bijak sekali. Jadi kalau misalnya anaknya nggak mau ya nggak dipaksa gitu. Ini contoh orang tua yang baik ya gitu, nggak memaksa kayak udah ini sama saya nggak gitu. Jadi apapun kemauan anaknya disupport, didukung karena itu yang terbaik gitu. Untuk kedepannya ya lihat nanti aja ya Pak ya, berjalannya waktu gitu. Karena kita juga kadang prediksinya ini tapi Allah nakdirin ini kan beda lagi ya. Mendingan dijalani ini aja dengan waktu nanti seperti apa kedepannya. Nggak apa-apa ditinggal. Pinter ya. Pokoknya nanti kalau kangen, kalau pengen telepon ibu telepon aja. Masa ibu terus yang telepon Ongki. Ongki cari nih kangen. Lebih kuat malah yang kecil ya? Iya, cepat dia. Responnya cepat. Pokoknya nanti kan jangan dihalang-halangin lagi gitu loh. Kan tinggal satu di sini. Itu minta saya kan begitu. Jadi ibu minta tolong jangan dihalangin ya kan? Mungkin silaturahmi komunikasi. Tapi sama siapapun jangan diajar bohong aja. Jujur aja. Ngasih atau enggak. Oh. Itu aja aku sama. Kasihan ke belakangnya, kasihan. Kasihan ke belakangnya. Maksudnya ngasih apa, Pak? Sama mama ngasih ya bilang supaya kita bisa menghormati. Misalkan sampai ngasih, anaknya enggak ngomong, saya kan kewenang-wenang kalau lewat, kalau kan enggak nyapa kan enggak enak. Itu untuk kebaikan anak ke depannya. Kalau saya dibohongin masih bisa apa itu naik turun kaki masih bisa emosi, kalau orang lain takutnya. Maksudnya ke orang lain?
kalau bohong sama orang lain kejadiannya apa? Kan cuma dapat kiriman teks aku tuh. Iya, maksudnya ya ngomong lah. Kalau aku ngirimin omongan aku bebas tuh makan enak. Sama ngerti nggak dia curhat apa, dia chat apa sama aku? Uangnya dikirim ke bapak dibuat apa? Sebenarnya sih intinya komunikasinya harus baik ya, ya. Untuk anak gitu ya, Pawo ya. Gitu karena kalau ranahnya ke privacy kita juga nggak bisa ikut campur ya, Pawo. Di sini kan saya hanya jembatani ini yang terbaik untuk anak-anaknya seperti apa gitu, karena ini kan anak-anak masih dalam lindungan negara juga ya, kalau ada apa-apa jadi wajib kita lindungi gitu. Tapi kalau untuk ranah komunikasi bapak sama ibu mungkin nanti bisa di WhatsApp untuk seperti apa kedepannya demi anak ya gitu. Apa yang bapak nggak suka boleh ngomong ke ibu, ibu pun juga sama kayak gitu ya. Iya. Lebih ke personalnya aja sih ya. Jadi kan nggak semua harus tahu ya Pak Wei ya. Saya juga sama, bapak juga sama gitu. Itu aja sih, nanti dikomunikasikan lagi, jangan di blok ya Pak ya. Iya tadi soalnya kata dicerita di blok ya Bu ya. Di blok. Oh di blok. Ya. Jadi semoga kedepannya tidak memutus tali silaturahmi dalam komunikasi. Jadi Pak Wo sudah tahu ini udah lama atau pas viral gimana Pak? Ya barusan ketemu, ini kan malam dikasih kabar. Nah, terus pas viral? Pas viral itu di Facebook 2 hari. Dua hari. Jumat, Sabtunya saya tahu kan dari desa. Teman kan ada yang main Facebook kan, saya kan nggak pernah main Facebook. Nah akhirnya kan itu dikasih kabar itu. Nah akhirnya kan saya sudah klarifikasi sini sama bapaknya. Terus akhirnya kan sore mau datang ke sini, terus ada keperluan lain kan nggak jadi datang ke sini untuk nemuin anak-anak. Nah akhirnya Minggu tak temuin anak-anak, sudah bilangnya kan nggak ada apa-apa di video itu gitu loh. Terus akhirnya malamnya semakin gencar permasalahan di Facebook, Pak Babinmas, nah itu datang ya. Karena dari awal sudah artinya sudah aman gitu loh. Untuk komunikasinya sini sama sudah nyaman, bilangnya kan enggak, pengakuannya kan enggak ada apa-apa gitu loh. Anak-anaknya. Nah itu video itu keluar gimana Pak ceritanya Pak? Tujuannya enggak videonya apa sama lu? Mohon lah kalau ada apa-apa ngomong, jangan ditahan. Kasihan anak-anaknya nanti kalau ditiru gimana? Belakangnya itu besar itu. Yang jelas yang bikin video kan bilangnya tak tanya kan bapaknya sendiri, tambahnya sendiri gitu. Tujuannya untuk apa kan kurang tahu. Tanya langsung tanyain aja enggak apa-apa. Maksudnya kena tenang kurang loh Pak. Apa artinya Pak? Apa artinya Indonesianya? Maksudnya tadi bapaknya ngomong bahasa Jawa itu anaknya minta ditanya, bisa ditanya biar faktanya. Oke, jadi tujuan bapak bikin video itu intinya supaya nggak berbohong itu, ya jangan ngajar kayak gitu lah nggak baik. Mending terus terang lah, walaupun gimana ya enak terus terang lah. Maunya bapak itu kalau dikasih siapapun, anak kan suruh ngomong ke bapaknya. Tidak masalah. Cuma seperti itu. Cuma itu aja. Gila. Tapi itu yang di video itu nggak terjadi ya? Nggak ada. Mungkin. Nggak tanya anaknya juga nggak. Makanya kan santai yang di sini, ibunya juga tak kasih kabar. Anak polisi baik-baik aja di rumah. Tak klarifikasi kan langsung tak kirim juga. Udah siap? Bajunya udah? Gak salin. Wes apa? Buku-buku di bawah. Mungkin sama
sama atau enggak ajarannya sana sini? Beda. Berarti nggak harus bawa buku yang dari sini? Nanti kalau misalnya masalah buku, kalau emang sama bisa dikirim ya? Bisa dikirim. Oh iya. Gitu. Tapi kayaknya sih beda. Setahuku beda ya. Ajarannya beda. Ajarannya beda. Yang penting bawa baju aja. Iya. Ya. Udah? Udah itu. Yuk, sayang mau pamit. Salim sama Bapak. Salim sama Bapak. Kakaknya ada bobot juga sering komunikasi karo bapaknya ya kabeh ya. Yuk Ongki Ade Ongki pamit ya. Sama Ki sedih ya kene Ki. Salam sama Ibu Ki. Peluk ya, mau dipeluk ya kakaknya. Burns bright in me till the day I die. Kalimantan ya, Karumbakum ya, kami cengang, pamit cape keluarganya semua. Oh ini beda rumah pak? Beda. Oh beda. Ini keluarga semua, keluarga besar maaf di kampung. Iya. Ada Ongki nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Iya, yeah, Ongki. Nggak apa-apa. Nih. Kami jalan. Gak apa-apa ya sayang ya. Kalau kangen tinggal telepon. Ya udah, yuk. Bapak, saya pamit ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya. Siap, wes. Gue pamit yo. Titip anakku. Jadi anak-anaknya lagi pamit sama kakeknya dan mohon maaf nggak boleh di kamera gitu karena udah itu takut shock katanya. Jujur tadi aku sedih nangis pas kakaknya meluk adiknya kayak berat banget tapi ya itu kan pilihan adiknya ya nggak mau karena kita nggak bisa maksa juga untuk diatur-atur oke ikut ibu semua ya nggak bisa gitu tapi sedih banget ya Allah kasihan. Udah lega ya Bu ya? Tapi yang kecil tadi itu tapi iya tinggal yang kecil, tapi gak bisa dipaksa sih Bu. Aku ngeliat dia berat di temen-temennya, dia suka main di sini gitu. Jadi gak bisa dipaksa, takutnya dipaksa malah kasihan mentalnya nanti tertekan. Tapi saya kan gak pernah pisah sama kakak-kakak. Iya tadi sedih banget aku nangis di situ. Ya Allah. Belanja ini dari tas perlengkapan sekolah. Boleh ya? Iya. Bentar ya, mau gak? Mau. Mau tas-tas, habis tadi ya?
gimana sih belinya? Yang dekat dari sini. Dekat dari sini ini tapi tadi Ibu sudah sini yang tadi yang apa? Prambon. 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 Nah, ada Prambon. Oh, ada ya. Prambon. Prambon. Belok kiri kan ini. Bari turi ya enek malang gue nih sopok. Bentar ya, korek gue. Yuk. Aku mau tanya deh. Bapak suka kasar gak sih? Iya. Suka? Sama siapa aja? Sama kamu? Gak, jarang. Jarang, tapi pernah gak maksud aku? Pernah, ngapain aja? Gak. Gak apa-apa, aku cuma nanya doang kita. Cuma bilangin kalau salah gitu. Dipukul gak? Jujur, pernah. Gak boleh bohong, bohong dosa. Pernah? Iya. Sama Ari? Pernah juga. Ari kan bener ya namanya ya? Ari sama Ipun. Iput. Oh ya Iput. Ari sama Iput. Oh pernah. Terus itu keadaannya Bapak mabuk atau sadar? Sadar. Bapak sering minum juga? Iya. Adeknya kenapa sih nggak mau ikut? Iya, kan mau pengen ikut bapak kamu. Iya kenapa? Karena banyak teman ya? Iya. Nggak apa-apa ya. Kamu di sana juga nanti banyak teman kok. Nggak usah takut. Ya. Kan ini masa depan kamu masih panjang. Jangan cuma mikirin sekarang aja panjangnya nanti ke depannya gimana. Insya Allah ini yang terbaik ya. Iya. Kan bukan berarti kamu ke Kalimantan gak ketemu bapak lagi, kan boleh ketemu ya. Hujan lagi guys, ini kita mau belanja. Kita belanja dulu ya, belanja terus beli buat di sekolahnya yang baru, perlengkapannya, tasnya, sepatu. Kalau buku di sana aja lah, yang penting perlu alatan tulisnya kita beli semua ya. Ya udah guys, buat kalian yang penasaran, ikutin terus. Dan jangan lupa supportnya dengan cara men-share video ini sebanyak-banyaknya, karena insya Allah video yang aku share bisa menginspirasi kalian untuk berbuat kebaikan dan mengambil sisi baik dalam video ini guys. Oke, ikutin terus guys. Sekolah, ayo pilih-pilih, jangan malu-malu, mumpung gratis. Tadi udah selesai belanjanya ya. Apa yang kurang?
Jadi tadi mau beliin baju, tapi bajunya di sini terbatas, nggak ada yang jual toko gitu ya? Toko khusus baju anak-anak nggak ada, guys. Makanya ini juga udah sore, udah jam 4, terus kita harus balik ke mana? Kediri, base camp kita. Jadi ya udah sampai sini aja, nanti kita komunikasikan lagi pulangnya ke Kalimantan nggak tahu kapan. Jadi nanti nunggu koordinasi dari pihak keluarga gitu. Udah beli tas, sepatu, jaket, baju, seragam, baju koko, pokoknya banyak deh, udah lengkap insya Allah, sama alat-alat tulis yang tentunya. Nah, ini buat jajan berdua, tapi jangan berantem ya. Oke? Okay? Tos dulu dong. Bilang apa? Sama-sama, yuk turun yuk. Aja, soalnya kita harus balik ke Kediri. Nanti kalau misalnya butuh bantuan apa-apa, tinggal dihubungin aja, ngomong sama Nadia. Iya. Ya. Nanti disampein sama aku. Ya. Oke, okay. Aku pamit ya, sayang. Salim. Makasih. Bu, makasih banyak. Makasih banyak. Makasih. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah sudah selesai satu persatu. Oke, okay, guys, sekali lagi terima kasih banyak. Dan ambil sisi positif dari video ini, buang negatifnya. Yang jelas, alhamdulillah saya senang banget bisa ngebantu Ibu Nur Hafifah. Ya, semoga di luar sana masih banyak ibu-ibu yang berjuang untuk anaknya, untuk memberikan masa depan yang cerah dan juga pendidikan yang baik ya. Amin amin al balamin. Oke okay, guys, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are we gonna sink like Titanic? Pak Wo, makasih banyak Pak Wo. Maaf, Pak. Ya. Terima kasih banyak, Pak.